Alhamdulillah. Anak ketiga. Oh, anak ketiga. Kakak-kakaknya ada yang jadi polisi juga? Enggak. Oh, baru ini aja. Ya. Senang enggak, Bu? Bahagia, bukan. Berapa kali daftar ini, Bu? Cuma 1 kali langsung. Wah, alhamdulillah. Gimana, Pak, perasaannya, Bapak? Saya merasa bangga sekali. Oh, iya. Dikarenakan saya, anak saya selama kurang lebih 3 tahun berlatih. Oh, iya. Berlatih. Tiba-tiba ada pendaftaran langsung lolos, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, satu kali. Berarti betul-betul murni, Pak, ya? Betul-betul murni. Bapak pekerjaan apa, Pak? Ya, ASN. Berarti anaknya ini betul-betul murni, Pak, ya? Betul-betul murni. Makanya masih banyak orang yang nggak percaya kalau masuk polisi itu murni. Itu bohong, Pak, ya? Bohong. Kalau ada yang bayar-bayar apa itu. Makanya paling penting kalau ngajak teman-temannya, apa mau, kenapa? Iya. Nah, anak saya mah enggak mau, paling enggak suka. Karena saya mah enggak apa-apa, biar sendiri berlatih sendiri. Kalau Anda tidak mau mengikuti, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Betul-betul kemampuan diri sendiri, ya. Berarti kuncinya harus latihan, ya, Bu, ya. Latihan. Belajar bukan orang tua. Berdoa itu yang paling penting juga, ya, Pak, ya. Ya, alhamdulillah, ini kan kebetulan tahun kemarin saya juga kan panitianya kan. Iya. Makanya kita kan berusaha mencetak anggota Polri yang betul-betul baik lah, Pak. Luar biasa, Pak. Iya, alhamdulillah. Luar biasa, Pak. Kalau dengar paling paling senang kalau uang anak saya mah lurus-lurus saja. Itu bohong, Pak, ya. Kalau ada orang yang minta uang itu pasti penipu, Pak, ya. Penipu. Ya, iya. Tanpa dekeng, iya. Tanpa nominal sepeser pun, iya. Cuma moda anak saya mah akomodasi sama orang tua, iya. Sama orang tua, iya. Terus berlatih, iya. Berlatih, betul. Tanpa pernah kunjung selesai berteman dan berlatih, iya. Sampai berhasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Iya, terima kasih, Pak, ya. Mudah-mudahan nanti saya izin saya upload, Pak, ya. Boleh. Nanti.